bisa bikin emosi lawan menarik untuk dikulik. Pasalnya, pemain bernama lengkap Kevin Sanjaya Sukamojo memang kerap kali mengeluarkan aksi yang tak biasa hingga menyedot perhatian lebih publik kala bertanding di lapangan. Sosok Kevin sendiri tentunya sudah tak asing di dunia bulu tangkis. Dia telah menjadi salah satu pebulu tangkis hebat, tak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Pasalnya, duetnya bersama Marcus Fernaldi Gideon bahkan sudah membuahkan tempat di ranking pertama dunia. Ketangguhan pasangan berjuluk The Minions ini pun ditunjukkan dalam beberapa turnamen terakhir. Selama gelaran 3 turnamen beruntun di Bali yang baru berakhir pada pekan lalu, Marcus, Kevin diketahui selalu sukses melaju ke babak final. Dari 3 final yang dilakoni, 1 gelar juara didapat, yakni di Indonesia Open 2021. Sosok Kevin pun turut jadi sorotan lebih kala berlaga di Indonesia Badminton Festival 2021 di Bali. Pasalnya, dia mengeluarkan aksi yang terbilang tengil kala tengah berlaga. Hal ini menambah panjang deretan aksi tengil Kevin. Salah satu momen tengil Kevin di lapangan terjadi kala mereka berhadapan dengan ganda China, Li Junhui, Li Huyuchen. Pertemuan kedua pasangan ini memang kerap berlangsung panas dan sengit. Salah satu yang jadi sorotan terjadi di nomor beregu Asian Games 2018. Aksi Kevin yang kerap tampak terlihat tengil, tampaknya sudah memancing emosi dari Mats Konrad Petersen. Alhasil, usai laga rampung digelar dengan kemenangan The Minions, Mats Konrad Petersen tampak menegur Kevin dengan memberikan sindiran pedas. Namun, Kevin menanggapinya tetap dengan santai. Kala itu, duel memang berlangsung sengit. Namun, Marcus Kevin sukses merebut kemenangan dengan skor 21-17 dan 21-18. Seusai laga digelar, tak disangka Kevin mengeluarkan gestur yang tak biasa. Dia mengarahkan tangannya ke telinga seolah berkata tak mendengar perkataan dari Li Huyu. Sontak, aksinya jadi sorotan. Apalagi, Li Huyu tampak emosi melihat aksi tengil Kevin. Kemudian, Kevin Sanjaya juga menunjukkan aksi tengilnya kala berhadapan dengan ganda Denmark. Ini Mats Konrad Petersen, Mats Pieler Kolding. Momen itu terjadi di babak final India Open 2017. Salah satu momen yang menunjukkan aksi tengil Kevin Sanjaya terjadi kala menghadapi wakil Malaysia, Tanwi Perkiok, Ong Yusin, di babak perempat final Hong Kong Open 2017. Especially when you're playing in the final. Kevin jadi sorotan karena terlihat berebut shuttlecock dengan Tanwi Perkiok yang hendak diganti. Aksi tengil terbaru yang dilakukan Kevin Sanjaya terlihat dalam gelaran Indonesia Badminton Festival 2021. Kevin menjadi sorotan dalam pertandingan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, di laga pamungkas grup ABWF World Tour Finals 2021. Di sisi Indonesia, Fajar Alfian tampak paling mencolok dalam membalas dengan aksi-aksi serupa. Fajar bahkan sempat ditegur umpire karena aksinya. Seperti misalnya, Fajar yang tetap mengangkat raketnya di depan net seolah siap menyambar bola pengembalian padahal shuttlecock sudah keluar lapangan. Atau tampak juga bagaimana Fajar terlihat berjalan ke depan net sekadar untuk memberikan tatapan bagi Terry Loh saat memenangkan poin. Adu mental ini terlihat di beberapa kesempatan seperti saat momen serve, jumping smash, adu netting, dan saat shuttlecock keluar lapangan. Puncaknya adalah saat Fajar kemudian seperti menari membentangkan tangannya sambil berlari kecil sesudah memenangkan pertandingan.
Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dibela komentator BWF, Gillian Clark alias Omayil usai dimarahi umpir karena tengil. Hal tersebut terjadi saat Fajar Rian berhasil menumbangkan wakil tuan rumah, Hee Yong Kai Terry, Lo Kan Hean pada babak perempat final Singapore Open, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Dalam laga yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Fajar Rian berhasil menang melalui pertempuran 3 game berdurasi 52 menit dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-15. Pertandingan yang berjalan dengan sengit tersebut sempat diwarnai aksi adu ketengilan dari para pemainnya. Memasuki game ketiga, intensitas persaingan semakin tinggi dan terjadi adu tengil yang dimulai oleh pemain Singapura, Lo Kan Hean. Lo Kan Hean mulai memprovokasi dengan aksi tengil dan teriakan-teriakan setiap kali berhasil unggul. Namun, aksi tersebut tidak mengganggu konsentrasi Fajar Rian yang tetap mampu mendulang poin demi poin hingga membalikan kedudukan. Terima kasih telah tonton channel InfoBolanet. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalam, salam olahraga.